Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Andi Stunugroho. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara menaikkan atau kita setting masuk menu servis tipe radio Rick Kenwood TM271 atau 271 atau 281. Itu sama. Kalau 271 dia di sebelah sini. Sebelah sini. 281 dia di sini. Gitu. Sekarang kita coba setting power. Coba kita up atau low middle-nya kita setting. Oke, pertama-tama kita matikan dulu radionya. Kondisi mati. Kemudian di sini ada pin adjust. Bisa dilihat pin adjust sama ground ini kita satukan. Kemudian kita tekan power. Ini salah satu ground ini ya. Ini kemudian kita tekan power. Nah, sekarang sudah terisi. Kita sudah masuk menu servisnya. Ya. Untuk geser tekan ini. Nah, seperti ini untuk maju. Ini dia. Nah, ini dia. Kita cari di menu ini low, untuk settingan low-nya. High-nya di sini settingnya. 9B kita tekan ini, terus kita transmit. Ini saya pakai dummy load pada voltase 14,0. Sekarang powernya 50. Kita coba naikkan. Skala 300. Ini sambil saya putar ya ini ininya. Dialnya. Sambil kita putar maka dia akan naik. Kita standarkan dia menjadi 65. Oke, 65. Kemudian setelah selesai itu kita masuk di menu di sini di ini sama ini kita naikkan juga menjadi 65. Nah, ada setting 65. Oke. Kita tekan ini. Kemudian ini sudah. Ini untuk kontrol hack-nya juga kita setting juga. Kita naikkan di sini 65. Oke, lebih sedikit nggak apa-apa. Oke, 65. Oke, sip. Setelah itu kita tekan ini. Ini tadi sudah ya. Kita naikkan juga ada beberapa nanti yang disetting. Oke, sudah. Ya, ada semua. Kita coba matikan. Kita nyalakan kembali. Kita tes di mode high. Oke. Ah, ini high-nya. Tadinya cuman 50, sekarang sudah 65. Nah, oke. Sekarang low-nya kita setting, low-nya. Low-nya ini berapa ini? Low-nya ini kemarin sudah kita setting juga sih, orangnya minta 50 watt, makanya kita turunkan 50. Ini sekarang kita cek low-nya di 20 watt. Sekarang kita low-nya buat 25. Pertama-tama radio kita matikan. Kemudian ini pin ini ya. Ingat kan adjust kita kasih ground. Kita nyalakan ini. Nah, kita masuk menu service. Kita cari LPL. Ini dia. Oke, sekarang kita naikkan yang untuk low-nya misalnya kita sampel 25. Ini 25. Oke. Kemudian untuk frekuensi berikutnya kita coba naikkan lagi 25. Oke. Satunya lagi semuanya kita setting, naik semua supaya rata 25 watt. Oke, kita naikkan lagi. Nah, oke. Habis. Ini satu lagi
kita naikkan 25 juga. Oke. Banyak ya settingannya ya. Nah, ini dia. Oke. Semuanya di frekuensi kita setting semua. Oke, sudah tersetting semua, kita matikan. Tadi 20, sekarang low-nya ya 25. Berarti sudah naik. Oke, 25 watt. Oke, selesai. Demikian tutorial untuk menaikkan frekuensi. Menaikkan power, sorry. Kalau untuk frekuensi tadi sama, kita masuk pertama pada menu service itu ada tulisan FR key. Nah, itu kalau kita mau mensenterkan, sediakan counter frekuensi, kemudian kita transmit sesuai dengan digitalnya. Misalnya standby di 146 ya, harus kita posisikan di 146, senterkan untuk naik turunkan tekan ini. Oke, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan ditekan subscribe-nya. Ingat, gratis. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.